Dalam rangka Ops Bina Kusuma Siginjai 2019, Satbinmas Polres Tebo melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di dua sekolah, yaitu SMP Negeri 25 dan SMA Negeri 4 Tebo, Kabupaten Tebo. Kegiatan ini mengangkat tema Mari Kita Bebaskan Masyarakat Kabupaten Tebo dari Premanisme dan Kenakalan Remaja. Siswa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 70 orang. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar para siswa terbebas dari perbuatan yang tidak baik dan tidak ikut-ikutan dalam aksi demo atau melakukan tawuran antar sekolah. Saudara semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Sore, luar biasa. Inilah menandakan kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa saat ini laki-laki dengan perempuan pertandingan 1:5. Dari sini sudah nampak banyaknya suara perempuan dari para emas tetap para keluarga. Ya enggak? Tetap itu Pak Presiden. Kalau itu Bu Presiden, walaupun dia Presiden. Nah itu, kalau ibu-ibu ini ya deh, kita cerita dulu di kita. Dari Jambi, Brib KMH Siagian Tribrata TV, Salam Tribrata.